وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يذكر الناس جهنكم بالذكر selain berani sungguh-sungguh akan berpikir Allah kepada Allah aku amin kaum-kaum alal furusin munuhidah atas alas-alas yang ibuk yudhuluhum yang akan memasukkan mereka Allah akan memasukkan mereka al-darajatul ula derajat yang luhur rawahul muhibban sungguh-sungguh akan berpikir kepada Allah kaum-kaum atas alas-alas itu yang Allah akan memasukkan mereka di derajat-derajat yang tinggi. Masya Allah, satu amalan yang bisa dikerjakan dengan cara yang sangat enak, itu pikir duduk di tikar yang empuk, di alas yang empuk, pikir kepada Allah, tapi derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Ini maksudnya hadis ini, alangkah ruginya, alangkah ruginya orang-orang yang tidak menggunakan kehidupannya untuk berpikir. Sedangkan pikir kepada Allah ini amalan yang mudah, bahkan mengasyikkan, pahalanya besar. Nah, kok tidak dikerjakan, ini betul-betul satu kerugian yang luar biasa. Hampir-hampir tidak memerlukan pengorbanan. Kalau sedekah perlu pengorbanan, jihad perlu pengorbanan, puasa perlu susah payah. Ya, kalau pikirnya enggak perlu susah payah. Amalan enak, menyenangkan hati, pahalanya besar. Kharaja ibn Abi Dunya bi ismihi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu an Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala baginda mengatakan ma min yaumin tidak ada hari ma min yaumin tidak ada satu hari pun. Jadi kata-kata min ini maknanya begitu, ma min yaumin tidak ada satu hari pun walau lalatin dan tidak ada satu malam pun illa walillahi kecuali bagi Allah anjawajal ini di dalamnya sadaqatun sadaqah yamunu yang Allah memberikan anugerah ya dengan sadaqah tersebut ala man yasha atas orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Tidak ada satu hari pun, tidak ada satu malam pun kecuali bagi Allah Azza wa Jalla di dalamnya ada sedekah yang Allah memberikan anugerah dengannya atas orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma manna dan tidak memberikan anugerah Allah Allah ala abdin atas seorang hamba bi afdala dengan perkara yang lebih utama min ayil himmahu dari memberikan ilham kepada hamba tersebut dikrohu dikir kepada Allah. Ya, tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada hambanya di waktu siang maupun di waktu malam yang lebih tinggi nilainya melebihi dikrullah.
saya katakan yang dimaksud tentu zikir yang sebenar-benarnya zikir. Gimana sebenar-benarnya zikir ini akan menuntun orang kepada sujud. Wa anabi Musa radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Lalu anna rajulan seumpama seseorang laki-laki fi hijrihi di dalam pangkuannya darah ini ada dirham-dirham yaksimha yang dia membagi-bagi dirham tersebut wa akharu dan ada orang lain yadhkurullah yang dia zikir kepada Allah Kami berzikir maka adalah orang yang berzikir lillahi kepada Allah. Afdalah adalah lebih utama. Selama ada orang yang di dalam pangkuannya ada dirham-dirham yang dia membagi-bagikannya dan ada orang lain yang berzikir kepada Allah, maka orang yang berzikir kepada Allah itu lebih utama. Rautabrun bi asmaidin hasan. Dalam kitab-kitab usul fikih qawaid fikhiyah maka dikatakan amal yang muta'addi amal yang manfaatnya itu merendet kepada orang lain lebih utama daripada amal yang qasir qasir itu yang hanya untuk dirinya sendiri Tetapi di dalam hadis ini kelihatannya tidak sesuai dengan kaidah fikih tadi. Orang yang sedekah membagi-bagikan hartanya ini kan manfaatnya untuk orang lain. Itu kalah dengan orang yang zikir kepada Allah keutamaannya. Bagaimana ini memahami perkara ini? Memahaminya yang pertama bahwa kaidah fikih tersebut tidaklah menyeluruh, ada pengecualian-pengecualian. Yang pertama. Yang kedua kali amalan yang kelihatannya itu qasir hanya untuk dirinya sendiri secara zahirnya itu kadang-kadang secara rohani itu manfaatnya untuk banyak orang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah maka kiamat tidak akan datang Kelihatannya mengucapkan Allah Allah untuk dirinya sendiri, zikir untuk dirinya sendiri. Tapi secara rohani, secara rohani ini manfaatnya untuk seluruh manusia. Jadi memahami kaidah fikih tadi hati-hati jangan dipahami secara materi saja. Kadang-kadang amalan-amalan yang kelihatan untuk dirinya sendiri itu manfaatnya untuk orang lain juga tanpa dirasa yang tahu hanya orang-orang yang ahli rohani juga wa kharaja ahmad wa tabrani bi isnadihi ma'an ma'azim radiyallahu ta'alanhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Anna rajulan sa'ala bahwa seseorang laki-laki telah bertanya Faqala maka orang tadi mengatakan ayyul mujahidina Manakah orang-orang mujahid a'zamu yang lebih besar ajran pahalanya Ada orang yang bertanya kepada Nabi, mana orang mujahid yang lebih besar pahalanya? Kala baginda mengatakan, Aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dikra.
akarim lebih banyaknya mujahidin lillahi untuk Allah tabaraka wa ta'ala dikran dikirnya. Yang paling banyak dikir dalam jihadnya itulah yang paling besar pahalanya. Kalau orang tadi mengatakan fa'yusa ini na'a'zamu ajro, manakah orang-orang puasa yang lebih besar pahalanya? Kala baginda mengatakan aktaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dikra, paling banyaknya sha'imin lillahi kepada Allah tabaraka wa ta'ala dikra dikirnya. Suma zakara, kemudian orang tadi menyebutkan as-salata puas salat, wal-zakata dan zakat, wal-hajja dan haji, was-sadaqata dan sadaqah. Kullu dzalika, semua itu wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda akbaruhum, yang paling banyak pahalanya adalah paling banyaknya mereka lillahi kepada Allah tabaraka wa ta'ala dikram dikirnya. Kepala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar li Umar kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Hafs, ini kunyahnya Sayyidina Umar, ya Aba, pergi az-zakiruna, orang-orang yang berzikir dikulu khairun, dengan semua kebaikan. Faqala Rasulullah SAW, ajal iya, ajal iya, ajal itu na'am. Jadi amalan apa saja itu nilainya adalah menurut sejauh mana orang itu zikir dalam amalan itu. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan apa saja amalan. Karena inti daripada seluruh amalan itu supaya kita ini mengingat Allah pada hakikatnya itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ishdud bihi azri wa ashrikhu fi amri tansabbihaka katira wa nadhkuraka katira. Jadi Nabi Musa itu minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, maksud tujuannya supaya bisa zikir. Yang dimaksud dari amalan-amalan itu adalah ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah. Dan orang itu tidak dikatakan menghambakan diri kalau tidak mengingat Allah. Sholat itu dikatakan menghambakan diri kalau orang itu mengingat Allah untuk sholat. Sedekah dikatakan menghambakan diri kepada Allah kalau waktu sedekah itu ingat kepada Allah. Nah kalau tidak bagaimana coba? Sholat ini jadi seperti olahraga jadinya. Kalau tidak mengingati Allah, sedekah itu pun juga hanya sekedar satu amalan zahir kalau tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah. Nah, zikir ini perlu dilatih sehingga kita ini bisa mikir dalam setiap amal apa saja. Takrar.